datang ke pasar ikan hias koi Sempang. Ini ikan yang mudah dirawat, akan lebih besar lagi ya Bang, lebih apa, cepat tumbuh karena proporsional tumbuhnya ya Bang. Sudah mulai ada punuk-punuk Bang, ciri-ciri ikan yang akan terawat ini sudah ada punuk juga Bang. Nah teman-teman, ini kembali lagi pasar ikan Sempang Bang Koi, tidak terlalu lama. Yang lainnya yang mana Bang? Yes, pasar ikan koi Empang super pedas murahnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman dan sahabat channel vlog ikan Empang 17. Kembali lagi di vlog kami, channel vlog ikan Empang 17. Seputar seputar ikan koi. Nah teman-teman, kali ini di pagi hari channel gua kayak lepas menyamami kembali pasar ikan yang Empang. Ini adalah keramaian di mana kali ini banyak pengunjung dan atau pembeli ikan koi berdatangan, dan tadi ada beberapa pembeli yang anaknya saja senang dengan ikan koi dan menawar ikan koi ibunya, dan ternyata sedang dicoba terus untuk mengalihkan namun tetap nangis teman-teman. Nah ini adalah pasar ikan hias Empang seperti ini. Nah diantaranya ikan koi yang dijual, ada ikan koi yang jenisnya sanke dan juga paku. Ini adalah dari Blitar dan masih banyak yang lainnya. Ini paketan, dan itu juga dari Blitar paketan, jenisnya doitsu dan juga sik, ada macam-macam jenis. Dan ini adalah ikan koi juga yang dijual oleh Kang Haji Panji dan Haji Motif. Ini juga ikan koi yang dijual oleh Haji Panji dan Haji Motif. Nah kalau ini adalah sangat kembali John, dan di sana juga ada yang ukuran-ukurannya bervariasi, dan ini adalah sangat dari motifnya, dan ini pembelinya mudah-mudahan nanti bisa menyesuaikan. Dan ini adalah sangat kembali John. Saya akan ke Bams Koi. Bams Koi, siap ya? Boleh ya? Sambil wawancara ya? Sambil review? Sambil santai aja Bams Koi. Ini Bang Soy, pakai mic-nya dong. Ya Pak. Assalamualaikum Bang Soy. Waalaikumsalam. Nah ini berkedip-kedip, tandanya mau nyala atau mau mati. To the point aja, tidak terlalu lama. Bang Soy bawa ikan yang jenisnya apa? Jenisnya banyakkan sanke. Sanke? Nah ini ya, sanke soa. Ini asalnya dari mana? Dari Blitar. Dari Blitar. Nah teman-teman, ini dari Blitar, Bang Soy menjual. Ukurannya berapa Bang? Ukurannya 15-20 cm. Tadi ada yang dibidik ya? Sudah ada yang bidik ya? Nah tentunya Bang Koi ukuran sih nggak jadi masalah, seperti pola itu untuk channel. Gimana Bang Koi? Harganya mau dibuka? Harganya terjangkau lah. Terjangkau. Di WhatsApp aja. Nanti di WhatsApp ya. Nah teman-teman, kenapa tidak dibuka harganya? Loh kenapa ini teman-teman tidak yang menanyakan? Karena banyak kemarin juga yang diimpokan harga, jadi kadang sudah diimpokan sudah paling murah ya Bang. Nah masih juga penawarannya jauh di bawah, betul. Nah semurah-murahnya ikan koi tapi tidak murahan. Nah ini penting ya Bang. Nah yang satu lagi juga sama ya Bang, dari Blitar juga Bang. Nah jadi Bang Koi ini juga masih satu grup atau lingkungan keluarga besarnya dari Risiko ya. Nah ini untuk Bapak gimana? Kang Abdul Basit jarang lihat ini koi. Lagi sibuk. Ngurus kolam. Ini kolamnya sudah matang ya, sudah ada tempatnya, persiapan segala macam di situ, dan kolamnya sudah besar. Dan itu insya Allah akan panen ya. Panen raya. Besar-besaran. Wih, Bang Koi senang. Nah ini ukuran berapa Bang? Itu 15 up dan 15 up. 16. 15 up. 15 campur. 15 campur. Harganya berapa? Harganya
kembali lagi langsung di nomor 08-38-7-4-7-6-9-3 Bams Boy. Benar ya? Betul. Itu dia. Nah yang berikutnya Bams, ini lebih kecil Bang. 15 cm. Masih dari Blitar ya Bang? 15 cm masih dari Blitar teman-teman. Nah ini sudah banyak pola ya. Ada yang Deutsch ya Bang? Ada Deutsch juga. Nah ya. Nah yang depannya Bang? Paketan. Oh iya paketan Bang, kalau paketan boleh diumumkan nggak? Oh ini isi 10 ekor. 10 ekor, partai berapa Bang? Deutsch plus sisik. Plus sisik, berapa Bang? 10 ekor 300 kan? 300 tuh, keluar harganya berarti bisa diperkirakan. Betul kan? Ya belum, kalau kirim-kirim belum ongkir di harga belum ongkir. Ikan doang disini. Jadi belum ongkir harga ikan doang. Nah nanti teman-teman bisa mengukur ya. Ini baru ikan doang, harganya 300, 10 ekor. Dan jarang dipaketkan begini yang bagus-bagusnya. Bagus ambil yang bagus-bagusnya tuh. Ya. Betul kan? Ya. Nah selalu yang berpolanya. Nah ini bedanya, oh, ya. Untuk perawatan mudah. Kenapa? Karena ini masih senang kita akan kasih pakan. Ya kalau udah gede-gede mungkin juga batasannya lain, kolamnya juga lain. Ini bisa masuk ukuran kolam yang masih tidak terlalu lebar dan panjang, betul? Asal berceper ya Bang, gampang merawatnya. Nah jangan lupa merawat kejernihan kolamnya, airnya dan juga cepernya, betul? 300.000, bidik saja teman-teman. Langsung tanya ke Bang Soy, ini bukan kaleng-kaleng. Karena sudah berapa kali diliput dan memang banyak pemesannya, betul nggak Bang? Banyak pelanggannya. Nah yang berikutnya Bang, ini apa Bang? Oh yang ini, yang ini berapa Bang? Nah itu isi berapa Bang? 5 ekor. 5 ekor, cut dulu Bang. Nah ini ukurannya lebih besar tentunya Bang. Ukurannya 25 cm. 25 cm? Jenisnya ada koaku. Ada koaku. Sange. Iya. Nah teman-teman ini adalah lebih besar jenis ada Niko, Ariwake, Sanke. Harganya berapa Bang? Harganya 2,5 aja. Tuh, 2,5 dapat 5. 2,5 dapat datang ke pasar ikan Yes Boy. Empat. Ini ikan yang mudah dirawat, akan lebih besar lagi ya Bang? Ya. Lebih apa? Cepat. Cepat tumbuh. Tumbuh. Karena proporsional tubuhnya ya Bang. Sudah mulai ada punuk-punuk Bang. Ciri-ciri ikan yang akan terawat ini sudah ada punuk juga Bang. Nah teman-teman, ini kembali lagi pasar ikan Kempang, Bang Soy. Tidak terlalu lama, yang lainnya yang mana Bang? Sudah ini saja. Nah ucapkan terima kasih Bang Soy buat penonton kita yang setia. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa mampir ke Bang Soy juga dong ya, Bang Channel. Channel Bang Soy. Channel Bang Soy. Saya mengajak teman-teman, saya flip juga tuh step, supaya semangat ya. Ya betul kan? Channel Bang Soy sama dengan channel keluarga Kerempak 17. Jadi pasti satu grup, betul kan? Ya. Nah sama satu lagi Deden Mangkunegara tuh. Oh, ya. Sama teman dan sahabat kita tuh ya. Nah kalau ada yang mau bergabung silakan gabung ke keluarga besar channel keluarga Kerempak 17. Ya Bang? Ya Pak. Terima kasih untuk teman-teman yang menyaksikan dan juga Bang Soy. Sudah mengucapkan terima kasih juga pada penonton setia channel keluarga Kerempak 17. Semoga selalu sehat walafiat ya Bang. Ya. Dimudahkan segala urusannya. Amin. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sama-sama. Waalaikumsalam juga untuk Bang Soy yang sudah memberikan ucapan salam. Teman-teman kembali lagi pas ikan Kerempak. Hatur nuhun. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya cantumkan alamat lengkap di pasar ikan hias Koi Empang. Silakan diperhatikan. Terima kasih.